Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial jedak jeduk ya guys ya, yang lagi viral di TikTok itu. Nah, di sini akan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Capcut ya guys ya, yang ini sama aplikasi Elite Motion. Nah, di sini ada campuran ya guys ya. Nah, karena yang di aplikasi Capcut ini kita akan menggunakan efek 3D zoomnya itu ya guys ya, yang lagi viral di TikTok itu. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saya di aplikasi Capcut yang terlebih dahulu ya guys ya, kalian klik. Nah, jika kalian yang belum mempunyai aplikasi Capcut, nanti akan saya sediakan linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung saja masuk di aplikasi Play Store ya guys ya, dan klik aja di situ Capcut. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal masuk saya di Capcutnya dan pilih buat proyek ya guys ya, ini proyek baru. Nah, jika sudah kalian masuk saya di bagian sini. Nah, yang ini. Nah, oke, jika sudah di sini tinggal kalian masukkan saja fotonya, contoh ya guys ya, di sini akan saya kasih contoh. Nah, contoh seperti ini potongan ini, kalian klik potongan kalian gunakan. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian klik fotonya, masuk di bagian ini ya guys ya, geser aja di bawah ini, pilih yang namanya gaya, yang ini. Nah, jika sudah kalian pilih yang namanya 3D zoom. Nah, jika kalian tidak ada 3D zoomnya, kalian tinggal masuk saya di aplikasi Play Store dan kalian update terlebih dahulu ya guys ya. Nah, jadi hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, dia itu bakal jadi kayak 3D zoom gitu ya guys ya. Nah, jika kalian merasa kecepatan, kalian bisa undur saja untuk kecepatannya ya guys ya. Oke, maksudnya jika saya menjelaskan gitu guys. Oke, nah oke, jika sudah di sini kalian tinggal export saja menggunakan ini pojok kanan atas ini. Nah, kalian tunggu sampai selesai. Dan selesai, jika sudah selesai seperti ini guys, kalian jangan langsung klik yang selesai di pojok kanan atas, kalian pilih yang di pojok kiri atas, yang ini ya guys ya, yang ini. Nah, di sini kalian tinggal geser saja yang di bawah sini dan pilih yang ini ya guys, yang ganti ini. Ganti, dan di sini kalian masuk lagi di bagian sini foto dan pakai contoh saya menggunakan foto yang ini guys ya. Nah, di sini tinggal kalian kembali lagi di bagian yang namanya gaya, yang ini ya guys ya. Gaya yang ini di bawah, kalian klik dan pilih lagi yang namanya 3D zoom foto ini ya guys ya. Tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah nanti dia bakal seperti ini lagi. Nah, oke, dan kalian export lagi di pojok kanan atas ya guys ya, export. Nah, oke guys, di sini akan saya skip untuk pembuatan ininya, kalian lakukan saja sampai selesai terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung masuk saya di aplikasi Elite Motion ya guys ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah masuk di aplikasi Elite Motionnya. Jika kalian sudah selesai semua seperti tadi di aplikasi Capcut, kalian tinggal klik saja di sini tanda plus di tengah ini ya guys ya, dan membuat proyek. Nah, oke, jika sudah di sini kalian tinggal tambahkan audionya terlebih dahulu. Nah, untuk audionya kalian bisa dapatkan di deskripsi ya guys ya, dan untuk beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas. Oke, di sini contohnya saya masuk ya di tanda plus ini, masuk di audio dan geser saja di paling di akhir ya guys ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, oke, seperti ya guys ya, tadi ada itulah ya. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal ini ya guys ya, masuk di bagian awal sini dan kalian tinggal tambahkan beatnya terlebih dahulu. Oke, di sini kalian skip. Nah, oke guys, jika sudah seperti ini, kalian tandain semua beatnya sampai di akhir, sampai di sini ya guys ya, di detik 17:28. Kalian kembali saja di bagian awal sini, di bagian detik 0,00 sini, dan kalian tinggal tambahkan satu buah foto ya guys ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini, mana ya guys ya. Foto ini contoh ya guys ya, dan pilih di tiada pojok kanan atas, pilih yang namanya fill screen ya guys ya, jika kalian tidak full layar seperti itu. Nah, oke, jika sudah kalian di sini kalian masuk saya di bagian detik contoh guys, ubah dulu ini. Nah, jika sudah kalian masuk di bagian detik 3,20 sini ya guys ya, kalian klik lagi fotonya, mas perpanjang ke yang ini. Jika sudah kalian kembali lagi di bagian sini ya guys ya, kalian perkecilkan saya thumbnail nih kayak gini. Nah, jika sudah kalian klik fotonya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya ubin atau tailless, pilih pengaturan standar. Jika sudah sini kalian potongannya perbesar sampai sekitar 15 begini ya guys ya, dan aktifkan untuk pengaturannya. Jika sudah kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya morph atau transform, pilih yang namanya ombang-ambing atau oscillate, pilih pengaturan standar. Jika sudah kalian klik ombang-ambingnya dan sudutnya tinggal kalian ubah saja menjadi
90. Untuk frekuensinya kalian ubah saja menjadi sekitar 50, dan magnitudenya tandain keyframe di akhir 0 dan di awal kalian enggak, di sini tetap 25 ya guys ya, sorry. Nah, jika sudah sih kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya move atau transform lagi, pilih yang namanya ayun atau swing, pilih pantulan standar. Jika sudah di sini kalian klik ayunnya dan ubah frekuensinya jadi 50. Dan untuk sudut satunya kalian ubah saja menjadi -2,5. Tandain keyframe geser paling awal dan ubah jadi 0. Tahan keyframe geser paling akhir ya guys ya. Jika sudah masuk sudut 2 sama ya guys ya. 2,5 untuk di awal. Tandain keyframe geser di awal dan ubah jadi 0. Tahan keyframe geser di akhir. Jika sudah kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih yang namanya buram-murak, pilih pengaturan standar. Jika sudah kalian tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan tergama, pilih pengaturan standar. Jika sudah kalian klik paparan tergamanya, tandain keyframe geser paling akhir 0 dan ubah saja di sini jadi 80 ya guys ya, tahan geser paling awal. Oh sorry guys, untuk yang di akhir ini kalian simpan saya di bagian detik sini ya guys ya. Nah, bagian situ saja. Masuk di kurva, pilih ikon ketiga. Nah, jadi seperti ini dia. Sorry guys ini. Besaran, cuy suaranya. Oke, jika sudah di sini kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur lagi, pilih yang namanya linear strip yang ini guys ya, pilih pengaturan standar. Jika sudah kalian masuk di bagian sini guys ya, di detik sini. Nah, kalian klik linear strip-nya, ubah jadi 10, tandain keyframe geser paling akhir dan ubah jadi 0. Nah, jadi seperti itu saja ya guys ya, seperti ini saja. Oke, jika sudah kalian di sini kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya lengkungan fraktal yang ini guys ya, pilih pengaturan standar. Nah, jika sudah kalian klik lengkungan fraktalnya dan masuk di magnitude, ubah menjadi 10 dan detailnya di sini tandain keyframe terlebih dahulu, ubah jadi 87. Tahan keyframe geser paling kiri. Tandain lagi, tahan ubah jadi berapa ya guys ya? 30 ya saya, 30. Tahan keyframe geser paling akhir ya saya. Jadi seperti ini dia. Nah, oke. Jika sudah di sini kan masuk saya di bagian detik 320 ya guys ya. Tambahkan foto atau video yang sudah kalian ekspor tadi ya guys ya, contoh seperti ini. Nah, di sini tinggal kalian pangkas saja di bagian detik 521 yang ini guys ya, kalian pangkas menggunakan yang ini. Nah, jadi dia bakal seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal tambahkan saya terlebih dahulu semuanya sampai di akhir. Oke, nah contoh lagi seperti yang mana ya guys ya. Pokoknya yang sudah kalian ekspor tadi ya guys ya, dicapcut. Nah, di sini tinggal tambahkan saja seperti ini guys ya. Nah, pangkas sesuai itu ya guys ya, yang bit yang ini nih. Nah, untuk di bagian pot yang ini kalian detik 521, yang di sini 723, yang di sini detik 924 ya guys ya. Kalian tinggal tambahkan saja. Nah, contoh seperti ini, di sini 1125, tambahkan lagi. Contoh seperti ini, di sini detik 1327 pangkas, tambahkan lagi yang ini contoh. Nah, 1528 tambahkan lagi yang ini guys ya. Nah, untuk yang ini sampai di akhir. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, oke guys, jika sudah selesai seperti ini, kalian tinggal kembali saja di bagian awal sini ya guys ya, di awal sini. Kalian tinggal potong-potong saja semuanya sampai di akhir. Kalian pangkas ya guys ya. Oke, ini juga semuanya pokoknya kalian pangkas terlebih dahulu ya guys ya, sampai di akhir. Sini akan saya skip. Nah, oke guys, jika sudah selesai semua seperti ini, kalian pangkas. Nah, jadi seperti ini dia. Di sini kalian kembali saya di bagian awal sini ya guys ya, di bagian foto awal yang ini kalian klik fotonya. Di sini jangan kalian putar ya, soalnya bakalan parah sekali lag-nya. Di sini kalian klik fotonya, masuk di bagian efek, pilih tambahkan efek, pilih yang namanya distorsi lagi, pilih yang namanya obin atau tiles, pilih pengaturan standar.
Nah, di sini kalian aktifkan dan jangan lupa ini kalian ubah jadi 15 lagi. Nah, oke guys, jika sudah selesai seperti ini, kalian tinggal bentar guys ya. Nah, tinggal kembali. Ini kan sudah selesai tadi, kembali. Tambahkan lagi efek, pilih yang namanya mode transform, pilih ombang-ambing atau stylet, pilih pengaturan sandar. Jika sudah, kalian klik ombang-ambingnya dan di sini kalian ubah saja sudutnya menjadi 90. Untuk frekuensinya kalian ubah saja menjadi 70. Kalian kita cek. Jadi 6,5 saja guys ya. Oke, jika sudah ini magnitude-nya ubah jadi 0, tanda ini keyframe di set paling akhir. Dan ubah menjadi 100 ya guys ya. Tahan keyframe di set paling awal. Nah, jadi dia seperti itu. Jika sudah sini kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur. Pilih yang namanya butang murah ya guys ya, atau motion blur. Pilih pengaturan standar. Jika sudah sini kalian tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma, pilih pengaturan standar. Jika sudah kalian klik paparan atau gamanya, tandain keyframe terlebih dahulu di akhir 0 dan ubah menjadi 80 ya guys ya. Tahan geser paling awal, jadi seperti ini dia. Nah, ini jangan kalian putar ya, pokoknya ini bakal yang lag parah sih. Oke, dia sudah kembali. Nah, oke guys, jika sudah selesai semua seperti ini, jadi kalian tinggal pilih saja titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian salin efek dan tempelkan di semua efek ya guys ya. Di semua efek, di semua foto yang ada di sini kalian tempelkan saja. Nah, seperti ini guys, kalian tempelkan. Nah, ini juga pokoknya semua ya guys ya, foto yang ada di sini kalian tinggal tempelkan saja sampai di bagian akhir. Ini tutorialnya simpel kali kan guys, enggak cukup sampai 15 menit gitu kalian buat yang kayak gini. Sudah jadi gitu guys ya. Oke, di sini kalian skip ya guys ya untuk penempelannya semua ini efeknya. Nah, oke guys, jika sudah selesai semua seperti ini guys, jadi kalian tinggal kembali saja di bagian detik di sini ya guys ya. Di bagian detik di sini. Detik sini guys ya. Ini di sini akan saya contohkan ya guys, jika kalian mau menggunakan yang namanya efek apa ya? Coloring, di sini akan saya sediakan untuk di deskripsi ya guys ya, kalian cek saja. Nah, contoh di sini akan saya contohkan ya guys ya, seperti ini kalian kembali saja dan kalian cari saja contoh ya guys ya, kalian cari saja yang sudah kalian download di deskripsi efek coloringnya. Nah, jadi efek coloringnya seperti ini ya guys ya, persegi panjang bulat ini kalian klik contohnya, masuk di yang ini guys ya, dan salin satu layer yang ini. Nah, oke, jika sudah kalian kembali, kalian klik lagi proyek yang kalian buat tadi dan kalian masuk di bagian detik 3:20 yang ini, klik yang ini guys ya, yang ini, dan tempelkan satu layer. Oke. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal perpanjang sampai di bagian akhir. Yang ini kalian klik ini, persegi panjangnya kalian perpanjang sampai yang di akhir menggunakan yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bakal ada efek warnanya gitu guys ya. Nah, gitu. Nah, oke, jika sudah sih kan tinggal jangan lupa ubah ini jadi 60 supaya lebih HD nanti hasilnya, dan export ya guys ya. Export. Nah, oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di-share pada teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu, dan subscribe juga channel ini agar saya semakin semangat lagi untuk mengupload konten terbaru di channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini ya guys ya. Oke, see you di next time video. Bye bye. Sampai bertemu di video berikutnya. With the bells.